Hello, hai 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 semuanya. Saya Ogo Forever yang di sini. Okay guys, sebelum kita menonton video ini, sekiranya viewers semua menekan tombol subscribe diikuti dengan lonceng di sebelah kanannya. Dan jangan lupa share sekiranya kalian suka dengan video-video yang saya upload dan like serta komen di bawah. Okay guys, terima kasih atas dukungan anda semua. Selamat petang. Sekarang saya mau tutorial makeup yang simple lah. Nah, saya tidak pakai foundation, saya cuma pakai BB cream. Okay, tengok. Saya tidak fun nih, jadi saya gosok pakai tangan juga. Saya kasih rata ya pakai tangan juga. Semua ini bukan foundation atau ini BB cream sih ya. Oke, ada perubahan daripada muka siang tadi kan, pakai tombol cream memak cara sedikit lah, tentu kita terjerat lah, tapi dia tidak full coverage lah macam foundation. Pakai foundation kita kasih rata semua lah. Oke, terus saya guna sleep tiger yang nomor 3 punya medium. Nanti saya tap-tap saja lah. Oke, sekarang nampak rata sudah. Sekarang saya mau lukis opening saya. Mau buat kuning cincin kan? Saya yang style Janet Jackson punya. Okay, macam terlampau besar, nanti kita kasih tengok. Okay, ini kita punya kuning. Saya mau kasih rata dia dulu kayak ini cotton bud. Tidak besar kah? Nah, kamu komen lah nanti ya. Oke, sekarang ini saya mau kasih barus-barus usapnya kening lah. Nampak kita buat kita sedang sedikit keras supaya nampak dia macam kuning berbuk. Nampak sudah kemasan dia. Okay, lepas ni saya guna eyeliner yang warna biru. Sebab memang saya suka warna biru. Saya tidak suka makeup tebal-tebal. Sebab ni makeup yang sampai tunjuk memang saya simpul-simpul saja. Biasa saja, yang pesan dua punya di dalam dia semua macam kira juga yang terang-terang semua gelap-gelap. Okay.
dampak kurang sangat kan. Perubahan dia lah daripada yang tidak mengucapkan. Jadi di mana-mana aku sama pergi, saya tidak pernah lupa untuk casting gel saya punya tai lalat yang tidak berapa kelihatan di sini. Tapi kalau nampak kayak yang timbul-timbul kena tuh, ah, itu sebenarnya saya punya tai lalat tuh. Jadi saya mau kasih dia terang sedikit. Satu di sana, satu lagi. Atas bibir, tapi dia tidak terang lah, tapi saja saya kasih terang. Memang saya suka lah, saya suka tuh tai lalat di sana. Jadi saya memang tidak pernah lupa ini. Masih tetap asik untuk saya punya tai lalat. Oke, beginilah kejadiannya. Lepas ini, apalagi selalu saya buat kalau tai bisa jalan. Biasanya kalau saya terlampau mau cepat, memang begini saya pakai incu yang macam minyak-minyak saja tuh. Terus siap sudah, tapi saya mau kasih tunjuk kamu teknik yang jarang orang buat lah. Tapi saya buat kemas keras saya pula biasanya lah warna hitam dari siapa kenal itu logo ani Evan tu. Mata saya ni pendek, tapi saya pakai yang long lens. Okay, sudah. Sekarang bukan sepakat mau pakai masker saja, orang malas tuh mau pakai masker ya, terus beli mata palsu. Tapi kalau saya sekarang, saya memang ada masker, ada juga bulu mata palsu, jadi dua-dua saya pakai lah. Oke, kalau saya kasih tambah lagi balik masker ini, nampak panjang sudah ke bulu mata saya. Tapi cukup begini sajalah. Oke, siap sudah saya pakai masker. Jadi saya mau kasih lentik-lentik lagi lah. Oke, untuk saya mau kasih nampak sedikit ke batang hidung saya. Saya guna ini pengilat supaya nampak tuh saya punya batang hidungnya. Tapi saya tidak letak banyak lah, janji dia nampak sudah tuh batang hidung. Oke, mau pakai blusher daripada Kojoma. Kojoma. Oh, belum mulai pula, saya lupa tuh gincu. Oke, last sekali saya mau guna, ada dua color gincu selalu saya guna sebab saya tidak suka terang. Satu saya pakai ini warna ini, dan juga yang satu ini pink. Jadi selalu saya guna, saya akan guna yang pink dulu. Oke,
sih. Kalau saya kasih lagi sedikit. Ini bahagianya pasti. Siap sudah. Jadi hingga kejadian dia. Oke. Kamu rasa makeup saya ini melampau dengan lama-lama atau macam biasa saja? Jadi kalau kamu suka saya rasa makeup, sudah subscribe, like, komen saya punya video. Oke, sekarang saya mau kasih lepas saya punya rambut. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.